Sayang lampunya dibuat ngedip cepat lagi ya, jadi kurang menarik. Mungkin kalau dibuat ngedip lambat menarik dia. Halo guys, selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe, and like. Selamat menonton. Bakau ini 5 April 2024 jam 10 kurang 20 menit malam hari. Di dermaga eksekutif kapal KMP Powerlink 3 terpantau sudah mulai ramai pemudik ya, dari dek atas maupun dek bawah ini kendaraan pribadi ini full. Untuk bis yang pertama keluar ada BSI dari Pangandaran Bas Bandung Tasik menuju Palembang dan sekitarnya. Ini nomor 18 yang ada wayangnya. Cuaca mulai gerimis ini, malah orang gak bawa topi maning. Okupansi bisnya juga lumayan ramai atau full seat untuk BSI nomor pintu 018-nya. Selanjutnya ada Damri dengan bodi terbarunya, bodi Zeus karapan karoseri Piala Mas. Bodi yang cukup anti mainstream ya, pakai lampu depan SR3 dan lampu belakang SR3. Tapi masih ada ciri khas Piala Mas di area fender rodanya ya. Seperti generasi sebelumnya atau generasi Rexus, fender rodanya ya masih diadaptasi di bodi Zeus ini. Untuk spion juga memakai spion milik SR3 atau spionnya Laksana ini. Tapi ini bodi kelihatan bantet banget ya, kelihatan gemuk dipakein di Damri ini ya. Dengan sasis Hino RM280. Jadi kelihatan bantet banget ya. Bodi Zeus. Nah, ini ada emblem khas Zeus-nya, terus lampu SR3, terus ada aksen ala-ala SR3 Ultimate ya, di pilar belakang itu ada lampu nyalanya. Selanjutnya ada BSI lagi, lampu seniora sinkron kanan-kiri, mode hazardnya. Nomor pintu 092, ini juga full seat. Bodi belakangnya Laksana banget ya, ada lampu Garudanya juga tuh dipakai. Pokoknya ala-ala Laksana tapi dengan sedikit cita rasa Piala Mas. Agak mengotak, bantet, gemoy pokoknya. Sayang lampunya dibuat ngedip cepet lagi ya, jadi kurang menarik. Mungkin kalau dibuat ngedip lambat menarik dia. Nomor bodinya 23127. Berangkat 23127 Damri Zeus. Kayaknya bisnya habis nih. Atas bawah isi kendaraan para pemudik nih, isi kendaraan pribadi semua. Cuaca gerimisnya makin deras. Turun lagi 2 unit bis ya, ada Dem Pariwisata, Dem Holiday, terus Eka Permata Agung yang Volvo. Volvonya apa yang kemarin ya, gak ketemu di video. Dem Holiday SHD 7916. Eka Permata Agung Volvo B11R. Oh ya, unit yang kemarin 036. Lembaga 1 ada 2 unit, 3 unit. Pariwisata bantuannya PO Tispa atau Titisan Sang Pangeran. Ini 3 unit. Berarti udah mulai rame nih, udah bala bantuannya diturunin semua ini, Tispa. Masuk lagi ada Kensia, ini juga bala bantuan dari Tispa. Terus ada si kecil Nugroho, terus kayaknya Tispa juga itu yang Jetbus 3, bantuan Kensia Trans. Wih, akeh ini Tispa ini, nyawa Kensia ini. Bala bantuannya akeh, rame berarti ini, udah mulai sido lebaran.
Nugroho kecil SR3 medium atau Turista. Terus ada Sumber Jaya Kaisar. Lorena JP3 Trip LE121 Palembang Bogor. Body JP3 Evonex selendangnya hilang, guys. Gerimisnya makin banter kayaknya kudu ngiyup, guys. Jam 10 kurang 5 menit bongkaran selesai, lanjut muat ya porting 3 untuk dek bawah. Nah, ada satu unit yang masuk duluan soalnya tadi nggak kebagian kapal depannya. Sementara itu dek atas belum selesai, atau itu yang mobil putih kendaraan terakhir di atas itu. Pertama maju ini Kramajati P12794 TGP 794 apa 84 itu. B1 Jakarta Palembang. Mulai klakson kan nunggu. Hujannya nambah terus kayak nyambing iup. Rame juga yang dari Palembang mau ke Jakarta ya, full seat nih. Lanjut tadi Prima 292 Ventura JB3. Itu juga full seat. Pulau Dede Bandung Lekres mobil John Basuri. Rosin 393 Klaten Palembang via utara. Full seat juga kah? Ya lumayanan. Ayo monggo monggo. Rp120 Malang Palembang. Rp515 Trip S07 Blitar Palembang. Full seat Blitar Palembang mengaktifkan unit yang apa rute yang dulu ada ya. Rp512 S04 Batu Raja Blitar full seat juga. Lanjut tadi Prima Alura Jakarta Bekasi. Rp388 Sleeper Jakarta Palembang Sleeper. Ayo bang, lumayan ya.
Ayo lanjut. Lanjut Sinar 44 RA Cibitung Palembang. Geser ke lapangan parkir, di depan ada Sweet Class, Keramat Jati JB, Handoyo, Evonex, Rombak JB Telu, Harapan Jaya ATB, ATB ini iki ngetan sih, ya wingi dhewe ngulon ketemu, terus buru dhewe ana Damri, di sebelah sana juga ada Damri dan kawan-kawannya. Entek, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 2, 10 unit lagi di lapangan parkir Dermaga Eksekutif. Jam 10 lewat 7 menit, dimajuin lagi bisnya, ada Rosin. Ternyata masukin sekitar 6 unit ya. Ini ada Rosin body max tapi udah ternodai jadi Jetbus 3 038. Dermaga 1 Virgo 18 pamitan. 038 penumpangnya full seat. Hidayah Express. Ini lagi selalu full seat Hidayah Express. Suaranya wulung-wulung siri kupel. Biasa lah angel melu-melu suara knalpot kuy. Damri 011. Sweet Class 21DD. Mau nambah 6 berarti ge. Keramat JB1 7452. Bis 3. Emang mau Keramat ngarepane pira ya? Guys, bis 3 bae. Tentu saja ini bis yang sangat ganteng, bodi JB1 masih original. Handoyo 7641, bodi Evonex rombak JB3. Suaranya kayak Tamiya ya. Dimajuin lagi bisnya, sisa 4 unit. Berarti 10 unit terakhir dimasukin juga banyak ini bisnya. Ada Damri, Eva, Harapan Damri lagi. Damri 4935 mengawali rombongan terakhir. Tapi mbok nek di nang mburi ditambah maning bisnya. Pastar Tanah Pasundan nomor pintu 009. Kue tenter mungkin lur-lur nih ya. Avante karo Max. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, ATB Patas Jatim, Surabaya Palembang. Marme, Patas Jatim, tekan Sumatera.
serem ya, bodi ini apa ya, patah sih. Max facelift terbaru dengan sasis Mercy 1623. Dan terakhir Damri 040.